Hulul, selamat datang kembali di channel Fernand Hula Hula. Karena bagi kalian yang merindukan keriaan-riaan, kesombongan-sombongan, nih. Jadi ceritanya di bawah tuh lagi rame, ada Ndip, ada Tonga, ada Bang Niki lagi datang dan mereka lagi ngobrolin soal iPhone 12 karena mereka baru lihat iPhone 12 gua. Nah, terus ngobrol-ngobrol tuh bla 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 bla. Pengen UI gini-gini mau ganti HP. Ini kan HP gua yang lama. Ini iPhone 11 Pro Max. Gua beli belum setahun. Kira-kira gimana ya kalau tiba-tiba gua kasih aja buat mereka udah. Ya benar ngomong. Makan. Opening dulu buat ya, ini gua dong. Kerubutin, kalian kenapa kerubutin opening dulu buat video gua cepet vlog gua. Kita mau apa cok tiba-tiba opening cepet ya ini. Mumpung rame kita ngevlog. Opening. Opening. Apa benar ya? Si bocil dan Bang. Operatif. Tapi tidak sembuh. Udah sembuh. Bang Iki, mana HP kau yang buat main Mobile Legend ngelag-ngelag itu? Ngelag, Bang. Mana? Goblok. Wow. Jangan, oi. Kenapa setiap kita main Mobile Legend kau selalu kalau nggak putus-putus nge-lag apa? Mana gua mau lihat HP-nya? Ini, Bang. Si Omai. Omai. iPhone mana? Ini untuk Mobile Legend. Mobile Legend pakai itu dia. Oke, iPhone mana? Ya ampun. Yo yo bener. iPhone ini iPhone apa? iPhone 6. Berapa giga? 16. 16 giga buat isi video gua sama Lina aja udah enggak cukup cuk itu cuk. Jadi apa, Bang? Ya apa? Nah, yang 12 menit. 18. Yang mana yang dibuat main Mobile Legend? Ini karena ini enggak mampu lagi. Tapi ini bisa. Mampu, cuman putus-putus. Cuman putus-putus. Kenapa kau enggak ganti HP? Karena aku lagi sakit. Hah? Apa? Aku lagi ini, Bang. Apa? Banyak masalah. Hah? Masa? Kenapa tiba-tiba banyak masalah? Sedihin, sedihin, sedihin. Dan bukalah mata hati. Sedihin nanti Bang edit ya. Oh iya. Apa masalahmu? Jadi gini. Kan waktu itu kasih sekali. Aku belum cerita. Cerita dulu lah. Iya, cerita cepat, cepat. Malam itu Amonia. Iya, dah intro. Enggak tahu ngomong enggak tahu ucap mana ceritanya. Aku sedang ada cerita sedih. Kok. Tapi kok nangis basah. Kok basah itu, Bang? Bang apa itu basah? Be. Apa itu basah tadi, Bang? Basahnya itu. Kenapa kok cuci muka? Bukan air mata itu, air ludah. Orang tuh kan pura-pura kan kasih air gini, bukan air ludah. Ini air ludah Bang Paruk, bukan air ludahku. Jadi cuman lo HP kau? Itu. Oh. Nanti kan ada gitu Bang, ada ceritanya. Berarti kau gak bisa main kayak aku sama Ndip ya? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa gitu? Itulah tadi. Ya udah, karena kalau emang kau kayaknya susah, HP kau jelek, gua punya hadiah. Christmas. Christmas gift. Yeay! Tapi aku kan belum masuk Kristen, Bang. Aduh. Aman. Aduh. Aman enggak? Kan kado Natal enggak harus bikin lu jadi apapun. Oh iya ya. Dah, nih karena lu HP lu jelek, gua ada HP nah ya. iPhone 11 Pro Max. Serius, Bang? Serius, Bang? Enggak dong. Enggak dong. Ini gua kasih buat nih. Sumpah baru Christmas gift. Makasih Allah. Nih, Bang, aku yang cerita sedih-sedih. Apa kamu tadi yang cerita sedih? Kan aku cerita sedih-sedih tadi. Tapi yang nemenin aku dari dulu, ha. Iya.
Ngapa? Undip? Kenapa Bang Faruk suruh aku cerita sedih-sedih tadi kalau dia yang dikasih? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mantap. Apa baru? Aku yang sedih dia enggak apa-apa. Dah, Toca itu. Aku kan HP baru. Iya. Kau beli HP aku lah. Oke. HP yang mana? Ada iPhone juga, Om. Oh, berapa, oh kan? Jadi buat gantinya ini. Ya, lu gua berapa, kasih ini. Ya, ya. Lu beli HP, lu jual HP-nya ke Bang Iki. Bang Iki. Ya. Yo. Berapa? Aku cek Tokopedia. Ya. Oke. Okay. Aku cek Tokopedia ya. Stop dulu. Diam lah. Cium. Diam, cium. 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 Enggak apa-apa, woi. Jorok banget bangsat. Aku nyuruh udah gue yang busuk. Iblis. Apa iblis? Apa sama aku itu iblis? Saya banget, biasa aku lepas terus. Ini harus lepas. Biasa aku lepas terus, udah selalu. Ulang lagi. Sabun nih. Kenapa nangis? Enggak lah. Tapi kalau udah dia bawa belerang. Iya memang baunya kan mulu dari pagi. Berarti kita balas sih. Sabun ih. Cuci mukanya pakai sabun. Ya lu kenapa jadi pengen muntah, Cil? Tadi saya tipu mau. Mau muntah gua, guys. Becandanya udah enggak kondusif. Dem. Mana HP kau? Mana? Ini HP apa? XR. Nah, ini kasih tunjuk dulu. Ini udah gua reset karena ini bekas gua kan. Yes, makasih ya, Bang. Casingnya. Wah, anjir. Enggak nyala. Hah, enggak nyala, Dip. Jatuh kali ini. Enggak lah. Masa gua kasih aku harus nangis mati lagi. Tiba-tiba bekas kunci. iPhone 11 Pomet. Astagfirullah, ya Allah. Akhirnya anti gua kamera, gua ngiki. Emang tadi HP kau apa? Ini satu. Oh ini HP iPhone apa? XR. Oh HP iPhone XR. Iya. Mas. Oh masih barusan ini gua reset masih halo. Oh 64 giga. Oh cukup lah, cukup. Nah karena aku dari Om Faruk dapat HP, nah aku menjual HP ini Om Faruk. Oh kau jual ke? Bang Iki. Hah? Dijual? Dijual? Iya. Berapa kau nak jual? Tokopedia harganya masih 6 juta. Oke. Okay. Kau berapa tawar dulu? 6 juta kalau kita langsung tawar. Berapa, Ki? 300 ribu. Hah? Apa 300 ribu? Apa? 6 juta? Tawar, 300 tawar lah. Cashnya bela lebih nanti. Dah, kita ambil tengah aja. Oh, ah. 2,5. Apa cuma nyala terus? Jangan itu. Pak, tengah 6 juta 300 kenapa tengahnya 250? 6 juta. 2,5. 2,5 juta. 250 ribu. Nah, pecah, emang kita ini berteman memang tahu gak? Kita iya. Bersahabat tahu. Tapi kok cak itu juga kok selalu. Dem. Cak mano? Aku gini bela. Oke. Tadi nomor berapa? 250 ribu. Kenapa dijatuh-jatuh kita? Nanti kalau di sini jatuh ke sini, belum dibeli. Kalau berapa? 250 ribu. Kau kan kawan aku. Ya. Dem lah 175. Oke. Tapi kurang lah dikit lagi tanggung. 150. Berapa? 150. Udah. Nah, 150. Good. Aku harus hitung kos aku dulu keluar okay. Berapa. Good itu bagus itu. Iya, pas. Tengah-tengah udah. Tengah. 300, 150. Tengah. Iya. Tapi nian kau nih 150. Ya. Cash bayarnya. Ya. Ada udah uang cashnya? Ada. Nah, kasih. Kenapa nanda? Keuangan. Oh, keuangan. Oh. Keuangan. Iya. Dah diam lah. Aku nih kasihan sama kau nih.
Yatim. Nah, belum. Pak, kau baru belum. Ah, kau apa? Belum mulu kau enaknya belum. Demi Allah jangan kayak itu. Kemarin bilang bapak kau belum kanker. Ya Allah. Wih, kantong kering. Oh, ya. Kantong kering. Jangan basi-basi. Dia baca itu 75 Bella. Oke. Okay. Hah? Ya dah. 75 enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Nyan, kau tidak ada sangkut paut lagi sama aku. Tidak dah. Jangan nanti ajin mahal nian dip menjual HP. Ah, tidak lah. Tidak lah. Kalau teman tuh tidak ada mahal-mahal, tidak ada. 75. 75. Sumpah demi Allah. Iya. Aku sumpah demi Allah juga jual lah. 75 ribu. Okay. Nah, okay. Udah sumpah nih ya. Ya. Udah deal ya. Bayar cepet. Iya. Ya. Handphone ini yang 75 ribu. 75 ribu. 75 ribu. 75 ribu. Udah. Bukan settingan ya. Nggak ada. Bayar sekarang. Bayar. Nggak. Eh, kasih 75 ribu. Kasih. Udah sumpah nggak mungkin berarti bohongan ya. Nah, aku kembaliannya buat siapa? Aku udah kembalian. Kasih. Tak kasih. Ah, kasih orang kaya gitu, Bang. Oh, iya. Oke. Aku terima ya bagi Kio. Iya, terima. Deal lu. Tapi biar pasti kalau ini beneran dibeli, coba pindah data kalau berani. Ah, pindah. Iya, pindah data. Ah, coba kalau berani biar netizen yang lihat ini tahu bahwa enggak settingan. Nanti kita rekam pas pindah data. Oh, oke. Okay. Kita rekam. Oke. Okay. Ya sudah. Berarti cepat kasih penutup dulu untuk vlog kali ini. Jadi vlog kali ini kita ambil kesimpulan kalau di paper staff kerja itu enak. Enak, ya kan? Pasti, pasti. Soalnya tiap tahun kalau gua ganti HP, HP lamanya diambil. Berturut-turut pasti dapat semuanya. Jadi kita ini ngambil. Ini ada setting satu lagi paper staff, enggak ada setting-settingan. Demi Allah. Demi Allah. Enggak ada setting. Jangan ada settingan. Kau nih. Kau nih. Dan ini Bang Paruk. Dindip. Ya. Yang dip di aku. Ya. Ada settingan. Ya. Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada ya. Ya. Oke, tutup dulu videonya. Sekian gitu. Tutup cepet. Sekian. Sekian. Ini video. Video bagi-bagi HP. Christmas gift. Gift karena kita bentar lagi. Kau ada tahu Kayo, deh lah, supaya ikut. Oke, okay. Karena Christmas gift bukan untuk orang Kristen aja. Kau ngapain? Nah, kau. Kan emang gitu bang. Iya, boleh. Untuk kemanusiaan aja. Iya, boleh. Santa Claus enggak. Santa Claus enggak pilih-pilih. Berarti dari Santa Claus. Iya, Santa Claus kan enggak pilih. Kan dia enggak tahu Kristen. Oh ini enggak ada. Enggak tahu dia. Iya. Oke, cepat closing yang aman. Closing yang aman, ya. Tidak bawa-bawa yang lain-lain. Jangan lupa bilang selamat datang. Oh, iya. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ntar nonton video ini karena video ini sangat berkualitas dan berfaedah. Karena banyak unsur kemanusiaan di sini, kebaikan bukan karena ya. Lagi Christmas. Untuk okelah. Untuk orang kita mengucapkan apa? Langsung aja. Buat teman-teman, selamat Hari Raya Natal dan tahun baru buat yang merayakan. Ya. Marhaban ya Ramadan. Apa? Ai kaunin. Kaunin belum loh. Kan untuk nanti. Untuk nanti. Ya, betul. Udah langsung closing yang bener lu. Bang Paruk jangan dipotong deh. Marhaban dan Ramadan. Marhaban ya. Buat Lebaran nanti. Idul Fitri. Innal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari kami berdua. Terima kasih Bang Paruk. Ya. Untuk muda lah. Ya udah, untuk muda. Kenapa terus? Ganti iPhone. Gila sih. Dia handphone baru dikasih paper stamp. Ah. Terus handphone dia yang XR ini dikasihin sama Bang Iki. Yeah. Emang dasaran orang kaya. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya Allah. Amin. Mano? Lagi mencadangkan. Pemain bola. Mencadangkan enggak gerak-gerak, cuy. Aku nih sampai ngeliat handphone dulu. Bahasa Indonesianya apa ya? Mau backup itu. Bisa pakai muko. Dia bisa pakai muko. Gitu sih. Hebat ini HP ini bisa pakai muko. Yo.